Nah, masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam, pemirsa. Sepekan setelah Lebaran, harga daging ayam potong di Pasar Soreang Kabupaten Bandung masih relatif tinggi. Tingginya harga daging ayam potong membuat omset para pedagang pun ikut merosot. Sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga daging ayam potong di Pasar Soreang Kabupaten Bandung masih terbilang mahal. Saat ini para pedagang menjual daging ayam dengan harga Rp42.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sedangkan harga biasanya pedagang hanya menjual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut membuat penjualan daging ayam di pasar menurun. Biasanya saat harga normal, pedagang menjual hingga 1,5 kuintal. Namun saat ini pedagang hanya bisa menjual sebanyak 1 kuintal saja per hari. Selain itu, omset para pedagang pun menurun. Pas mau Lebaran, harga ayam mencapai Rp45.000 per kilo. Sekarang setelah seminggu habis Lebaran, Rp42.000 per kilo. Kalau harga normal, harga yang terjangkau lah sama pembeli, paling harga minimal Rp35.000. Pedagang berharap tingginya harga tersebut bisa kembali stabil, sehingga omset para pedagang pun kembali naik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.